Wahyu Hidayat, Zakaria dituju, melebar kali ini pada Hairul Fahmi. Hairul Fahmi, masih Hairul. Ada di sana menghadang dapatnya, Elpadi Supardian. Bola dari belakang penjaga gawang Arsadil Hakim tadi. Ahmad Hidayat. Ahmad sekali yang masuk kami. 17 bola Adian. Masih Adian. Adian balik dulu. Masih Adian. Adian. Oh. Lalu nampak lama kuasai bola Adian tadi. Tekanan kembali kali ini dia lagi. Langsung mengarah kepada Patri di sana menempel ketat kali ini. Dukan main lubis di sana. Kaki pemain dari Galaksi, Mirzan Abiyadi, masih Mirzan, langsung arahkan umpan ke jantung berat Pandri yang dituju, masih Pandri, ada mengganggu di sana, Mulyadi. Langsung saja dorong, Sakur kali ini, harus Sakur berhadapan dengan Yusril Hidayat di sana, masih Sakur, umpan ke tengah, kandas kembali kali ini, di kaki kapten sebelasan, Galaksi FC di sana. Waisial Karomi, masih Waisial. Mencuri bola dari tekanan ini. Wahyu Dayat, Natu masih ada di sana. Elpadi Supardian. Balik tekanan kita lihat. Langsung saja terkejorak. Namun kembali di tekanan kali ini kita lihat Fajar Budi. Pelanggaran namanya di sana. Budi cepat balik. Tendangan bebas kali. Ada Syakur dengan rekannya di sana. Usai pada dirawat kembali ada pelajaran kita lihat dilakukan Wahyu Hidayat. Terjanjar kartu kuning. Syakur yang ketuju. Kita lihat pelajaran nampaknya. Fadul Aziz di sana. Mendorong kali ini tendangan bebas. Tendangan bebas. Masih bola pemain Galaksi. Ada Jauzi Fardi umpan ke depan yang dituju kali ini lagi-lagi mengarah. Taufik ketika masuknya kali ini Waisial Karomi di sana, namun masih ada pemain lagi-lagi kita lihat berbahaya keluar. M. Taufik harus juga dengan Ahmad Zakaria terbantu kali ini kita lihat perjuangan dari anak balik kubu 4x7 masih ada Elpadi Supardian handball 4x7 baik membantu serangan dari Yusril Hidayat di sana. Sayang sekali masih ada pemain belakang hilang. Mulyadi terkapar kali ini kita lihat. Depa pojok kali kita lihat sudah lakukan pemain dari balik kubu di sana. Kita lihat lagi sayang sekali. Mimpin 1-0 Galaksi FC. Sambil kita menunggu jalannya paruh kedua. Tentunya terima kasih yang ucapkan kepada sponsorship kami Kimo Chicken, juga dari tim YouTuber Kabupaten Lombok Barat, lalu Ivan Rossi di official channel yang sore hari ini meliput aksi dari kedua semasan yang bertanding untuk lolos. Siapa yang lolos menuju ke empat besar atau semifinal Liga 2 Internal ASKA PSSI Kabupaten Lombok Barat dan juga
Sebenarnya Ahmad Zakaria ada dalam zona berbahaya kali ini. Ada pasirnya di sana. Dari bagaimana ini berbahaya? Wow, masih nama Mulia di tadi. Kanan kali ini. Pelanggaran kita lihat di sana. Masih terus menekan. Pandri yang dituju. Masih Pandri. Pandri, Pandri. Ahai. Mantap kembali serangan. Fadiar Budi. Kita lihat tekanan kali ini. Oh, kita lihat pelanggaran dilakukan. Harus berhati-hati. Apakah langsung kita lihat kali ini? Sudah lakukan berbahaya. Boom! Dario sayang sekali. Sudah berdiri pada posisi offside namanya. Khairul Fahmi tadi. Waisyal Garomi. Mirsan Abjadi tadi. Pandri kali ini, masih Pandri. Kandas kali ini kembali. Berhasil bola diraih, balik ke ada Sakur di sana. Abjadi menjatuh, Sakur umpan. Namun saja terpotong bolanya kali ini. Elmadi Supardian tekanan kembali, kita lihat mencoba. Namun keluar dari gawangnya. Penjaga gawang, Sanil Hakim. Sayang sekali berhenti memanfaatkan dan baik namanya di sana. Usai bakar lambat. Tenang bebas sekali ini. Pemain tinggal ACC. Sudah lakukan langsung saja. Sayang sekali sebuah tandukan. Adian masih Adian, Adian, Adian. Dipaturkannya kali ini. Ada Ahmad Zakaria, Adian lagi. Berbahaya di tekanan. Masih Adian. Muhammad Zakaria, Ahmad Zakaria, masih Ahmad Zakaria. Terketa Muhammad Zakaria. Rapat kali di pertahanan. Masih Ahmad Zakaria kembali. Masih Ahmad Zakaria. Berjumpa berikan umpan. Masih Ahmad Zakaria, Zakaria. Dibatkan pelanggaran dilakukan kali ini. CFC akan dilakukan Wahyu Hidayat. Sudah lakukan gedoran kali ini, sayang sekali Ilham Bahtiar di sana. Karena terus kali ini lakukan Adian, Adian, masih Adian, oh, masih Adian, masih Adian, balikku Adian, Adian, belakang saja Mami, namun masih ada Fadul Aziz di sana. Oh, umpan ke atas kembali, jauh Cipardi, atas lagi. Kita lihat Zakaria, masih Zakaria, 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 pelanggaran kita lihat. Masih yang jangan berbahaya ini. Imbang, sayang sekali, masih tipis saja. Ahmad Zakaria, Adian yang dituju, Adian, masih Adian, Adian, Adian dari rusuh sebelah kiri, masih Adian, kita lihat, masih Adian, umpan-umpan maksudnya, ada kembali kali ini. Luar biasa terus mengepung nafasnya kita kali ini. Pemainan Galih Kubu, terus kali ini, pertahanan berlapis, tapi diperagakan, kocar kacir kali ini di pertahanan gawang CFC. Pelanggaran akhirnya terjadi kali ini. Kartu kuning nampaknya. Ya, Abiyadi, kuasi bola, masih Abiyadi. Rizat Abiyadi, arahkan dalam kotak berbahaya kali ini. Wow. Keluar dari gawangnya Kamiludin.
Wahyu, Hidayat, umpan, Sakur yang dituju, masih Sakur, tolong depan, yang dituju kiri kali pasti, Goyan, berbahaya kali ini, sayang sekali. Di sebelah barat sudah ada panitia yang berjaga, ada Pak Badri dan panitia lokal. Jalannya laga antara Galaxy FC melawan Baliku, terus menekan namanya Baliku. Kali ini tendangan bebas, kita lihat menit-menit terakhir masih terus mampu membombardir lini pertahanan Galaxy FC. Para pemain Baliku, Mulia dihadapi bola kali ini, masih Mulia dibersiap-siap, sementara rekannya sudah menuju dalam kotak. Kita lihat apakah mampu melihat dengan bebas ini Baliku kan menyamak. Kita lihat sudah lakukan, berbahaya kali ini, keluar dari gawangnya, kemudian depan gawang, masih sayang sekali diamankan. Mulia, pelanggaran terjadi di sana. Galaxy FC, Mulia dikuasai bola, amankan bola kali ini. Kita lihat tekanan kembali, Adian yang dituju ada di sana nampaknya rekannya Ilham Bahtiar tadi. Kita lihat terjadi perebutan bola, Adian, kita lihat berbahaya kali ini. Imat, bukan pelanggaran saudara penonton. Mulyadi kuasai bola, masih Mulyadi melebar umpan. Sektor sambil dituju kali ini. Kita lihat tekanan terus menekan lambannya Baliku. Kita cari orang teman lambannya. Umpan Sakur, handsball. Kita lihat masih di luar garis 16, namanya terjadi handsball. Semakin sore semakin. Kita lihat apakah Abdul Aziz ataukah rekannya di sana. Mulyadi nampak lini pertahanan dari Galaxy FC. Seluruh pemain dari Galaxy FC ini melakukan pagar hidup. Mampukah kita lihat kali ini? Sudah lakukan, berbahaya. Duh, sayang sekali, masih tipis nampaknya. Bola hanya menari-nari di atas mister gawang Irsadul Hakim. FC ada nomor 8 lakukan di sana, kandas kembali kali ini. Kuasai bola Galaxy FC, langsung saja umpan ke jantung pertahanan. Kita lihat Ahmad Zakaria,
Ahmad Zakaria umpan ke depan yang dituju. Adian melebar, Hairul Fahmi yang dituju, Hairul Fahmi agak dalam kuota berbahaya kali ini, masih ada pemain belakang di sana, ada Elpani Spadian tadi, kandas kembali kali ini, lakukan tekanan, Jauzi Pardi, masih Jauzi, ini Adian, masih Adian, masih ada Patu lagi di sana, dibanturkan dari Elpani, bukan pelanggaran kali ini, kita lihat masih tekanan. Rapatnya lini pertahanan Galaxy FC. Mencoba meraih bola kali nomor punggung 3 di sana. Dan kita lihat rapatnya berbahaya kali ini, sayang sekali. Terus nampaknya lakukan tekanan balikku Ahmad Zakaria langsung saja, namun dipotong bolanya kali ini pemain belakang Galaxy FC. Zakaria kembali kuasai bola, masih Zakaria umpan depan Hairul Fahmi angkat dalam godang, dibiarkan saja, oh jari saja. Ha ha ha.